itu. Bencana banjir besar yang berlaku di Pahang, baru-baru ini terutamanya di kawasan Karak dan Mentakap, adalah sesuatu yang mengejutkan. Ia ibarat suatu tsunami yang rakus, membadai dan mengingatkan rakyat kepada peristiwa banjir besar Kuala Krai 2014. 2. Kemusnahan-kemusnahan yang berlanjutan dari banjir tersebut jelas dapat dilihat dari gambar-gambar dan video-video yang dikongsikan orang ramai di media-media sosial. Ini termasuklah sisa-sisa dan timbunan-timbunan kayu yang berselerakan di atas jalan raya dan juga jambatan terutamanya di Karak. 3. Sisa-sisa dan timbunan-timbunan kayu ini telah menimbulkan persoalan di benak sekalian rakyat jelata sama ada banjir besar yang melanda ini adalah sebenarnya diakibatkan oleh aktiviti-aktiviti pembalakan dan penarahan hutan secara besar-besaran atau ia benar-benar suatu bencana alam. 4. Pada semalam, Jabatan Perhutanan Pahang telah mengeluarkan kenyataan menafikan bahawa tiada pembalakan secara sah atau haram di hutan simpan lentang, tanah kerajaan serta tanah milik berhampiran, Jalan Bentong Karak dan Jambatan Sri Telemong di Bentong. 5. Jabatan Perhutanan Pahang memaklumkan bahawa semakan di kedua-dua tempat mendapati sisa kayu yang berselerak di atas jalan dan jambatan itu yang dikaitkan dengan pembalakan ialah sisa sampah sarap daripada kejadian kepala air di Sungai Temeriak, Sungai Kerau dan Sungai Timbun yang berlaku pada 18 Disember lalu. Ini menimbulkan persoalan dari manakah punca sisa sampah sarap tersebut. 6. Di bawah Akta Suruhanjaya Siasatan 1950, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atau sesuatu kerajaan negeri itu mempunyai kuasa antara lainnya untuk mengadakan suatu siasatan diraja demi kebajikan awam. 7. Saya melihat bahawa wujudnya satu keperluan agar suatu siasatan diraja dapat ditubuhkan bagi menyiasat adakah benar dakwaan bahawa banjir besar tersebut akibat daripada aktiviti-aktiviti pembalakan dan penarahan hutan. Siasatan ini adalah penting untuk mengenal pasti apakah punca sebenar banjir besar tersebut, bagaimana ia berlaku, adakah ianya disebabkan tangan-tangan manusia yang rakus, atau adakah ianya benar-benar bencana alam semula jadi yang tidak dapat dielakkan. 8. Ini adalah demi menjaga keselamatan nyawa rakyat dan harta benda mereka agar perkara yang sama tidak berlaku lagi di masa hadapan.